Baiklah, pada tutorial kali ini saya akan mencoba menunjukkan cara untuk live game. Misal gamenya adalah Pro Evolution Soccer PES 2020 ya ini ya. Cara agar bisa live di Facebook. Caranya cukup mudah. Tinggal download OBS Studio. Kalian cari di Google OBS Studio. Nah, download saja langsung ini. Download installer. Ini untuk yang 64 bit, kalau ini untuk 32 bit. Sesuaikan dengan Windows kalian. Di sini Windows saya x64 bit ya, 64 bit sistem. Jadi saya downloadnya yang atas ini. Silahkan diklik download. Nanti akan ada. Di sini saya sudah mendownload, filenya ada di download. Download program, nah ini OBS. Ini akan saya tunjukkan instalasi dari awal ya, saya hapus terlebih dahulu. Sudah, setelah terdownload silakan kalian install, double klik saja next, next install. Dan sambil menunggu proses instalasi selesai silakan masuk ke Facebook kalian. Setelah masuk ke Facebook, klik finish, kemudian akan membuka halaman dari OBS itu sendiri. Nah, saat pertama kali membuka akan ada penawaran untuk auto configuration widget. Biarkan klik yes atau no juga boleh. Nanti bisa dicari di sini autonya. Nah, saya sarankan untuk live Facebook sebaiknya menggunakan auto widget ya. Jadi nanti dia akan mendeteksi resolusi berapa yang akan dibuat streaming, itu tergantung dari bandwidth internet kalian. Jadi menunya ada di tool auto configuration. Nah, ini pilihannya mau optimasinya buat streaming atau buat recording. Kalau buat streaming pilih yang streaming, next. Nah, ini resolusi untuk tampilan streamingnya. Jadi kalau game kalian support 1366768 ya pakai 1366768. Tapi karena di sini saya pakai laptop, VGA-nya juga cuma 94 Nvidia 940MX. Jadi saya pilih resolusi yang paling kecil. Untuk FPS-nya biarkan ini 60 atau 30, tapi lebih condong ke 60 jika memungkinkan ya. The next. Nah, ini tinggal pilih kalian mau live-nya live apa, YouTube ya YouTube, Facebook ya Facebook. Kita coba yang Facebook dulu. Streamcam ini didapat di halaman Facebook kalian. Jadi ketika sudah masuk ke Facebook, silakan klik video siaran langsung. Nah, di sini pilih yang gunakan Streamcam. Kalau URL server ini sudah sama dengan
Facebook Live ini. Tinggal kita copykan yang stream kayaknya ini ya, salin. Kita paste di sini. Kemudian klik next. Nah, ini akan mengetes bandwidth kita seberapa dan resolusi yang buat streaming rekomendasinya berapa. Silahkan klik yes. Nah, di sini outputnya yang disarankan bisa sampai 1280 kali 720 sama dengan resolusi game saya 1280 720. Jadi kalau kemarin saya coba pakai Indium 10 MB, uploadnya kan cuma 2 MB. Di sini outputnya cuma bisa 480p. Dan sampai sini silakan klik apply setting. Kemudian saya akan buka terlebih dahulu gamenya saya, Quest 2020. Kemudian setelah terbuka, silakan kembali ke OBS. Pada bagian sound, silakan tambahkan jendela. Ini pakainya game capture ya. Oke. Capture specific windows. Nah, di sini silakan pilih windows. Pes 2020. Ah, sudah muncul pesnya. Kemudian klik OK. Kalau di sini sudah muncul, biasanya di Facebooknya nanti kalau kita klik start, dia juga akan muncul tampilan Pes 2020. Kemudian masuk untuk ke pengaturan audio. Ini desktop, berarti untuk semua suara yang ada di laptop itu nanti atau komputer itu nanti akan terekam. Kemudian untuk mic, begini jika kalian ingin berbicara saat live, silakan pilih default. Tapi di sini saya cuma akan main, jadi saya akan disable. Sudah, silakan diklik OK. Kalau mau menambahkan video webcam, nah, jadi di sini silakan tambahkan video capture device, kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul webcam kalian, silakan klik OK. Kemudian tampilan webcamnya ini dikecilkan. Silakan mau ditaruh di tengah, pojok sini, tempat di sana. Sudah sampai sini, kemudian kalau sudah siap, silakan diklik start streaming. Nah, jika sudah diklik start,
sini akan mencoba menghubungkan. Jadi tampilannya sudah sama seperti di OBS. Silakan diatur dulu pengaturan live Facebooknya. Judulnya apa? Ini apa misalnya, kemudian jika sudah di sini ada pilihannya mau disiarkan langsung atau mau dijadwalkan, misal mainnya mau nanti, tapi kan ini sudah disetting, kita jadwalkan nanti bisa diklik ini, tinggal pilih jamnya nanti jam berapa. Kemudian silakan siarkan langsung. Nah, jika sudah disiarkan langsung, di atas ini akan tampil halaman live kita. Di sini ada video. Videonya itu dapatnya bandwidth 6,2 Mbps. Sudah, silakan live. Kemudian jika sudah selesai, bisa klik akhiri video siaran langsung. Nah, sekarang saya coba main dulu ya. Baiklah, jika sudah selesai live, silakan masuk ke Facebook kali ini. Jika sudah selesai, silakan klik akhiri video siaran langsung. Akhiri. Kemudian lihat postingan. Jika di Facebook tadi diakhiri streaming, di OBS juga otomatis nanti akan stop ya. Stop manual juga tidak apa-apa. Silakan exit. Nah, jadi kalau tadi dapatnya 720p, di sini settingannya juga bisa sampai 720p hasil streamingnya. Baiklah, jika video ini bermanfaat, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi bila ada video baru dari saya. Like and comment bila ada pertanyaan. Terima kasih.